Tugas yang berjudul Balloon Power Gun. Bahan-bahannya adalah gunting, solasi, balon, tusuk sate, dua sedotan berukuran berbeda, tutup botol, botol bekas, dan lem tembak. Caranya, kita potong sedotan berukuran kecil seperti ini. Kita lem di bagian sini memakai lem tembak seperti ini. Lalu kita tempelkan tusuk sate ke tutup botol dengan lem tembak seperti ini. Lalu kita masukkan ini dan kita gunting. Lalu kita lem satunya di sini. Yep. Setelah menunggu kering, saya bisa dari kelas 4C. Ini hasil saintos saya yang berjudul Balloon Power Car. Cara bermainnya adalah meniup balonnya. Lalu kita lepas. Seperti action. Seperti itu teman-teman.